الحمد لله الذي أنزل القرآن هدى للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم الدين أما بعد yang kita hormati Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Tafsir, seluruh pengurus DKM dan seluruh jamaah Darul Ihsan, hadirin wal hadirat yang Allah muliakan. Mengawali pekan peringatan pekan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1432 Hijriah saat ini, ada beberapa hal yang mungkin penting untuk saya informasikan. Yang pertama, istilah pekan Maulid. Jamaah Darul Ihsan memang sangat kritis sehingga istilah pekan Maulid pun ada yang bertanya, kenapa kok pakai istilah pekan Maulid Nabi ini? Jawabannya adalah rekan-rekan pengurus DKM menemukan referen di dalam sebuah literatur yang judulnya Al-Bidayah wan Nihayah, karya ulama besar Ibnu Katsir. Di sana memang ada penjelasan bahwa pada tahun 630 Hijriah itu Al-Malik Al-Muzaffar memprakarsai peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika itu peringatan Maulid yang diprakarsai oleh Malik Al-Muzaffar ini ternyata memang diperingati selama satu minggu. Nah, biaya yang dikeluarkan oleh Malik Al-Muzaffar itu selama pekan Maulid satu minggu itu ketika itu adalah menghabiskan kalau dihitung sekarang kira-kira 240 miliar. Nah, itu dipakai apa saja? Nanti hitungannya tanya sama Mas Muhammad yang menjadi ketua Satgas Maulid saat ini. Itu Malik Al-Muzaffar dulu kok menghabiskan uang segitu banyak itu untuk apa saja? Ternyata salah satunya adalah untuk memberikan hadiah bagi seorang sastrawan yang berhasil menulis karya sastra yang namanya Al-Barzanji. Dan itulah sebabnya kemudian Al-Barzanji juga menjadi bacaan wajib setiap peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di berbagai daerah. Itu satu. Lalu ternyata peringatan Maulid ini menurut catatan Ibnu Katsir juga pernah dilakukan sebelumnya ketika seru-serunya sedang perang salib memperebutkan Yerusalem. Prakarsa Salahuddin Al-Ayyubi untuk membangkitkan spirit daya juang merebut Yerusalem ternyata melalui spirit peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itulah yang kemudian kita ambil sehingga kegiatan peringatan Maulid di Darul Ihsan ini dinamakan pekan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa agenda pokok. Yang pertama adalah paket kajian dengan topik membangun akhlak kerja atau berakhlak dalam bekerja yang akan diberikan materinya oleh Profesor Tafsir. Ini ada silabus sehingga yang kita rasakan selama ini setiap Profesor Tafsir memberikan pengajian selalu menarik, tetapi ada juga yang mengkritik, menyambungkannya susah. Materi yang kemarin dengan yang pekan ini sama-sama menariknya, tapi nyambungnya susah begitu. Nah, itu sebabnya lalu atas dasar usulan ini sehingga melalui pekan Maulid ini kita mohon kepada Profesor Tafsir untuk memberikan paket secara menyeluruh. Sehingga kita akan memperoleh pengajian dari beliau dengan dikemas dalam topik berakhlak dalam bekerja ini tentu akan sekian kali, sekian puluh kali pertemuan.
Oleh karena itu, supaya tidak sulit menyambungnya, kami menghimbau rekan-rekan bisa mengikuti dari hari ini sampai nanti seterusnya. Untuk waktunya, semula akan digelar pada tiap hari Rabu seperti sekarang ini. Tetapi lagi-lagi ada usulan dari jamaah. Wah, saya ini 2012 ini sudah terlanjur menyusun agenda untuk tidak keluar kota itu Senin sama Kamis. Kenapa seperti itu? Karena Senin sama Kamis ini ngaji di Darul Ihsan. Nah sekarang ini kalau Rebu diisi, apalagi yang isi Pak Tafsir, saya gak ikut juga sayang. Tapi kalau ikut juga terhambat keluar kotanya. Oleh karena itu ada usulan di mana kalau dipindah Rebunya ini menjadi Senin atau Kamisnya begitu. Ada argumen lain, kalau saya tetap tidak ikut, katakanlah dinas ke Jakarta hari Rabu, kata teman-teman ini, saya fisiknya ke Jakarta tapi ruhnya di Darul Ihsan, jadi gak karuan ini nanti. Maka ada dorongan kepada DKM supaya dipertimbangkan untuk pengajian Pak Tafsir ini dipindah di hari Senin atau Kamis, paketnya tetap. Saya sudah konfirmasi kepada beliau, yang paling mungkin adalah Senin. Yang paling mungkin adalah Senin. Tetapi kepastian untuk apakah Senin, apakah tetap Rabu, kita akan menunggu pembicaraan setelah selesai pengajian nanti. Sehingga dengan demikian besok akan kita umumkan kepada jamaah. Kegiatan lain selain kajian adalah bedah buku. Bedah buku ini ada beberapa. Ada bukunya Pak Jusman Jamal Komut, itu juga akan dibedah. Lalu ada tanggal 3 Maret kalau tidak ada perubahan, itu buku yang mengerikan tapi menarik. Itu adalah menaklukkan pembunuh nomor 1 di dunia, yaitu adalah akan membedah tentang buku tentang mendeteksi penyakit jantung dan segala macamnya. Ini akan diberikan sama dokter spesialis jantung Bapak Dr. Ahmad Fauzi. Ini nanti akan memberikan materi bedah bukunya berupa itu. Dan buku peradaban benturan antara Islam dan Barat, itu karya John L. Esposito. Ya, itu juga itu buku baru, baru terbit Oktober 2010. Dan itu akan kita bedah juga dan nunggu konfirmasi pembicaranya. Kemudian Pak Suresira juga akan memberikan materi sekaligus nanti. Agenda lain adalah Festival Al-Bundah dan Al-Berjanji. Mungkin saya kemukakan ini akan melibatkan para dari majelis taklim, dan tidak kalah syiarnya adalah bazar buku dan produk islami seperti yang pernah kita saksikan beberapa saat yang lalu. Jamaah sekalian, itulah kira-kira agenda pekan maulid di Darul Ihsan tahun 1430 Hijriah, 32 Hijriah. Mudah-mudahan dengan paket ini memberikan tambahan makna bagi kita di dalam peringatan maulid Nabi Muhammad SAW. Terakhir, sebagai pembukaan dalam acara ini, mari kita berdoa bersama dengan membaca Fatihah sebagai ikhtiar doa munajat kita kepada Allah. Mudah-mudahan seluruh kegiatan kita ini bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan yang tidak kalah pentingnya dengan peringatan pekan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, kita tercatat sebagai orang-orang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekaligus dengan harapan kita pun mendapatkan cinta dari Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Terima kasih, dan selanjutnya dengan segala hormat kita persilahkan Pak Tafsir untuk memberikan materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Memang di mana-mana tema saya kalau ceramah itu selalu mengarah kepada akhlak. Ini sudah pernah saya jelaskan, karena memang Islam itu berguna bagi seluruh alam tak kalah orang Islam itu sudah baik akhlaknya. Pernah saya uraikan begini, kalau ada syahadat untuk orang lain apa? Tidak ada. Kalau Anda rajin sholat untuk orang lain apa? Tidak ada. Kalau Anda zakat, ada untuk orang lain, tapi hanya beberapa orang saja. Orang kafir tidak dapat. Orang idiot yang tidak dapat bagian tidak dapat. Kalau Anda puasa, apa untuk orang lain? Tidak ada. Kalau Anda haji untuk orang lain, paling oleh-oleh masa tasbih, sejadah. Lalu mana itu? Lama arsalnaka illa rahmatil alamin, itu kenapa enggak terbukti? Itu argumen yang selalu saya pakai dan sudah banyak dipakai oleh orang lain. Sehingga Islam itu tidak muncul di permukaan sebagai agama yang membawa keuntungan, rahmat, membawa kegunaan bagi orang lain. Nah, ternyata kalau rukun-rukun itu sudah bagus kita lakukan, dipastikan akan muncul akhlak yang baik. Nah, akhlak yang baik itulah yang berguna bagi orang lain. Kalau kita jujur, itu berguna bagi orang lain. Kalau kita membantu, itu berguna bagi orang lain. Kalau kita sabar, kalau kita saling menasihati dan berbagai akhlak itu. Saya pun telah menjelaskan, kegagalan bangsa Indonesia bukan di bidang sains teknologi. Kita sudah bisa menerbangkan pesawat kok, itu sudah high tech. Kegagalan kita tidak juga di bidang perekonomian, sekalipun banyak juga yang memang larat. Kegagalan kita di bidang akhlak orang Indonesia itu. Bapak Liu, sudah jelas salah, nggak mau ngaku. Akhirnya ditangkap, diadili, baru ketahuan. Lalu patut dituduh. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya memakai laptop ini bukan tiru-tiru empat mata itu. Karena naskahnya belum sempat di print out, baru diketik di sini, tadi saya diklikkan. Rupanya panitia di sini memperhatikan ceramah-ceramah saya itu, dan hadirin juga memperhatikan ceramah saya. Banyak yang mengatakan ceramah Pak Tafir itu bagus, memang benar. Ya kalau nggak bagus akan saya sampaikan. Nah, kenapa sebetulnya bagus itu? Karena ceramah saya nggak pernah panjang. Kenapa tidak panjang? Saya berpikir Anda sudah capek, sudah ini mau makan siang, buru-buru bekerja, biar pendek asal ada perhatian. Tapi memang betul setiap ceramah saya itu selalu akan menghasilkan beberapa bahan pemikiran, bahan renungan yang memang saya sengaja. Supaya berpikir, dengan berpikir itulah orang berhasil-hasil menjadi berubah. Jarang orang berubah itu tanpa melalui proses berpikir. Akhirnya panitia ini overestimate, wah Pak Tafsir ceramahnya bagus. Lalu diupahkanlah ke saya satu seri banyak, yaitu mengenai pembinaan akhlak. Nah Bapak Ibu sekalian, ketahuilah bahwa di antara ajaran Islam yang bermacam-macam itu, sebetulnya yang paling sulit itu akhlak sebenarnya. Kenapa? Karena pertama, akhlak itu kan luas sekali dengan cakupannya itu. Yang kedua, akhlak itu, nah ini mulai saja lah. Orang awam mengartikan akhlak itu sebetulnya budi pekerti, sabar, suka menolong. Sebenarnya dalam Islam, akhlak itu bukan itu saja. Akhlak itu kepribadian, personality.
Dan perbedaan itu isinya tiga. Pikiran, sikap, sesuai dengan pikiran itu, dan perilaku. Nah, ketiga-tiga itu harus bagus. Ada istilah split personality. Nah, orang-orang terkom ini umumnya split personality. Apa itu? Dia tahu sabar itu bagus, tapi dia tidak sabar. Itu split personality itu. Dulu kan waktu zaman Pak Harto selalu dianjurkan dalam PM4 itu manusia yang utuh. Oh, manusia seutuhnya, cuma cara menerangkannya salah. Makanya tidak berhasil. Dia terangkan manusia utuh itu seimbang dunia akhirat gitu loh. Seimbang lahir batin, seimbang material spiritual, seimbang individu masyarakat, seimbang sama seimbang. Itu para penatar itu nggak pernah benar itu nerangkannya. Tapi oke lah, kita lihat hasilnya. Apa hasilnya? Seimbang-seimbang tidak. Nah sebetulnya manusia utuh itu bukan begitu. Kalau dia tahu pikirannya ini baik, itu menjadi sikapnya. Sikap artinya siap melaksanakan, lalu dia laksanakan. Itu namanya utuh. Kalau pikirannya X, hatinya X, kata perbuatannya X plus 1, yaitu split personality, kepribadian yang pecah. Nah ini sudah pelajaran ini. Padahal udhulu fisil nikafah, jadilah orang Islam yang seutuhnya. Antara lain maknanya itu, muslimlah anda dalam berpikir, muslimlah dalam bersikap, dan muslimlah dalam berbuat. Sebetulnya kalau ini sudah dipaham dan diamalkan, cukup perjalanan akhlak itu selesai itu. Mana apa panitia membaginya sampai berapa kali cara? Ya supaya luas, oke supaya luas. Nah, baik. Kita sudah menyusun, kita sudah bertemu berkali-kali, sudah kita susun itu apa acara-acaranya. Ya sebulan itu 4 kali rata-rata. Nah, kelihatannya itu beberapa bulan. Oh, kadang-kadang sebulan itu saya kebagi 3 kali, 2 kali. Saya sendiri itu. Nanti lama-lama ketahuan bahwa saya sebetulnya nggak hebat gitu. Kan kalau banyak bahannya, kan selama ini kelihatan bagus, sekarang kan jarang. Jadi kan lama setiap pertemuannya dan banyak judulnya. Nah, tapi tidak juga. Mudah-mudahan. Itu Bapak Ibu sekalian, tatkala kita menyebut kata akhlak, kita apa yang terbayang? Kalau kita menyebut kata akhlak, itu sebetulnya kita membayangkan kita bersama orang lain. Kalau ada hidup sendirian di hutan, itu akhlak itu nggak penting itu. Paling-paling Anda mengadu kepada Tuhan, kepada malaikat. Nggak usah malu, umur yang itu nggak kelihatan kok. Tapi karena kita bersama orang lain, dinilai oleh anak, cucu, istri, menantu, oleh atasan, bawahan, dan teman-teman sekeliling, maka kita berpikir sebaiknya saya ini berakhlak yang bagus. Sebab akhlak yang bagus itu modal. Tidak ada orang dipromosikan jadi pejabat lebih tinggi jika akhlaknya tidak bagus. Sekalipun dia mempunyai kemampuan. Nah, para hadirin sekalian, karena kajian ini memang akan mendalam rencananya, lalu saya coba ketik rencana kami kalau nanti mulus keseluruhan nanti akan kita jadikan kitab buku
yang bisa Anda baca dan bisa juga Anda gunakan untuk mengajari orang lain. Atau Anda baca untuk mengajari lagi diri sendiri. Memang agak spesial, ini saya bikin yang agak lengkap dan agak bagus. Ya, rada beda sedikit dari yang kemarin-kemarin. Kemarin itu bagus tapi pendek, sehingga Anda kadang-kadang nggak ngerti malah, karena terlalu pendek uraiannya. Jadi, pertama kita harus memahami bagaimana cara pandang manusia modern. Bagi kita ini perusahaan yang berlevel internasional, perusahaan global, yang kita tidak urung banyak kontak dengan orang lain, baik atas nama perusahaan ataupun atas nama diri pribadi. Nah, kadang-kadang kita itu keliru memahami orang lain di zaman modern ini, karena kita belum tahu persis orang modern itu gimana sih berpikirnya. Nah, ini akan saya uraikan. Memahami cara pandang manusia modern ini akan dua kali kuliah. Hari ini separuhnya, yang akan datang separuhnya, dua kali kuliah itu diharapkan Anda mulai paham. Oh, manusia modern itu toh. Gak usah ngerti betul, supaya pernah dengar gitu aja. Sekarang bila kita menyebut kata modern, pada umumnya yang dimaksud ialah pola pikir barat. Jadi kalau kita nyebut, wah dia tidak modern, itu sebetulnya pikiran orang awam. Itu artinya tidak seperti orang barat berpikir. Makanya sering ada pertanyaan, Islam itu modern atau enggak? Nah, memang Islam itu tidak mengenal kata modern. Atau Islam itu modern terus gitu. Sehingga diperlukan sedikit pelayan nanti itu. Sebenarnya modern itu kayak apa sih? Saya tidak mau dikatakan tidak modern. Dan mungkin Anda ada yang juga tersinggung kalau dikatakan wah dia terlalu modern. Jadi ada terlalu modern. Nah, waktu kita mengatakan pola pikir barat, itu kata baratnya itu B-nya udah besar. Itu bukan nama arah geografis, melainkan nama pola pikir barat atau wisdom thought, pola pikir barat. Itulah yang selamanya dikatakan modern. Pola pikir barat atau modern itu adalah pola pikir yang intinya pola pikir berdasarkan rasio, yaitu rasionalisme. Nah, ini dulu kita paham. Sebab Anda akan gagal memahami pola pikir orang barat kalau Anda tidak tahu mereka berpikir seperti itu bagaimana sih sejarahnya. Nah, di sini saya katakan untuk memahami pola pikir tersebut kita harus menelusurinya sampai ke awal sejarah pemikiran. Nah, ini udah tingkat tinggi. Kita harus menelusuri pola pikir modern itu dari awal sejarah manusia berpikir. Wah, hebat benar. Enggak juga, saya tahu kok cara menerangkannya ini. Pola pikir rasionalisme itu seperti yang kita saksikan sekarang tidaklah muncul secara tiba-tiba. Tidak ujuk-ujuk modern itu tidak. Dia mempunyai sejarah yang cukup panjang, yang minimal ditarik dari tahun 600 sebelum Masehi. Dia memiliki sejarah yang panjang. Ya, orang yang mula-mula dianggap berpikir rasional namanya Thales, T-H-L-E-S,
hidup sekitar tahun 650 sebelum Masehi di Athena. Anda harus sabar mendengarkan ini karena ada berita-berita ini. Yang namanya sejarah ya begitu. Ada imperium yang besar pada zaman itu namanya Imperium Romawi. Imperium ini memiliki dua daerah yang sangat terkenal yaitu Sparta dan Athena. Di Sparta dikembangkan pendidikan jasmani. Orangnya besar-besar dan berotot bagus. Kebanggaan mereka ialah pamer tubuh dan kekuatan. Mereka mengembangkan bermacam-macam olahraga. Satu di antaranya gulat gaya Romawi yang masih dipelihara sampai sekarang dalam olahraga gulat. Kita dapat menyaksikan kehebatan orang Sparta itu dalam film-film kolosal seperti King of Kings, Hercules, yang dulu itu, dan lain-lain. Mereka ini adalah orang-orang yang terandalkan dalam adu fisik termasuk perang. Maka penaklukan Romawi itu tidak mudah di zaman pemerintahan Umar kalau tidak salah itu dalam sejarah Islam. Nah, itu di Sparta. Di Athena, ini bagian dari Imperium Romawi, dikembangkan pendidikan berpikir. Athena itu adalah Sisilia kalau sekarang, kepulauan Kreta. Ya. Dulunya daerah kepulauan itu berlaut jernih dan biru, sebuah tempat tinggal yang menyenangkan. Masyarakatnya kebanyakan nelayan. Di sini lahir para pemikir yang kelaknya disebut filosof. Itu cerita pada tahun 600-an sebelum Masehi. Pada waktu itu ajaran Musa, nah ini perhatikan ini. Yang tadi itu untuk memperpanjang waktu aja itu. Pada waktu itu ajaran Nabi Musa tidak sampai pada mereka. Sebagai gantinya mereka percaya kepada mitos-mitos. Mitos, myth. Apa itu mitos? Ini saya tidak tahu mitos itu apa, tapi contohnya saya tahu. Tatkala Sokrates telah resmi dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan Athena, eksekusinya diundur karena ada mitos yang mengatakan bahwa di Athena tidak boleh ada hukuman mati bila kapal pesiar Raja Romawi sedang berlayar. Mitos itu. Eksekusi harus menunggu kapal itu sandar, berlabuh. Ada juga mitos. Nanti definisinya terserah Anda, pokoknya contohnya begitu. Ada juga mitos yang mengatakan bumi ini terletak di ujung tanduk kerbau besar. Bila binatang itu bergerak, maka bumi ini berguncang. Itulah gempa. Manusia di bumi harus berteriak untuk menyatakan bahwa masih hidup. Lantas gempa itu berhenti. Jadi kerbau itu berhenti bergeraknya. Itu mitos juga itu. Makanya orang Sunda itu kalau ada gempa, nyerok, tidak ada etak. Masih mitos kan? Nah, Muhammad Hatta dalam bukunya mengatakan, ya tidak saya kutip di sini, salah satu sebab munculnya orang berpikir di Yunani itu ialah karena mereka mulai mencurigai mitos-mitos itu. Nah, sekarang begini, sore-sore ada kupu-kupu masuk rumah Anda atau burung. Apa yang terjadi? Mau ada tamu. Ya, itu mitos itu. Orang Yunani 600 tahun sebelum Masehi merespon. Mereka ragu itu. Anda sekarang ragu enggak? Kalau Anda tidak ragu, berarti Anda harus lahir sebelum 600 tahun sebelum Masehi. Itu bandingannya. Kalau anak gadis belum juga dapat jodoh, dia jangan makan pisang di nasi sir yang paling pinggir. Tidak laku itu. Anak gadis itu. Kalau Anda percaya itu, berarti Anda harus lahir dulu.
sebelum 600 sebelum Masehi. Karena orang Yunani itu 600 sebelum Masehi sudah tidak percaya gitu. Jadi sebetulnya Yunani itu maju apa bukan enggak? Ya terlambat lahir. Maksudnya dulu sebelum Thales itu kita yang lahir. Itu gaya sinisme namanya itu. Beberapa orang Yunani, yaitu orang-orang yang nah, Yunani itu nama orang yang tinggal di Athena sebetulnya. Mereka mulai berpikir kritis. Mereka mempertanyakan kebenaran mitos-mitos itu. Apa iya bumi ini di ujung tanduk kerbau besar? Apa iya tidak boleh hukuman mati jika kapal Persia Raja Romawi sedang berlayar? Nah, mitos inilah salah satu penyebab timbulnya kesalahan. Mereka juga mempertanyakan alam. Jadi, coba kita ini berpikir ya. Ini kan sudah tua dunia ini. Kenapa kita lambat sekali? Setiap pagi, tak kala mereka bangun pagi-pagi karena akan ke laut. Orang Yunani itu tadi banyak nelayan. Di selalu di sebelah timur ada bintang besar. Lantas mereka bertanya dalam hati mereka, mau apa sih bintang itu sama saya? Setiap pagi bila saya bangun, dia telah menunggu saya, bintang itu. Itu orang Yunani itu mempertanyakan itu. Kalau sekarang kan ada, kalau ada bangun pukul 4, dia ke timur ada bintang yang paling besar. Katanya itu bintang yang paling dekat dengan bumi, kata ahlinya. Kita hanya sampai ke sana, tapi orang Yunani bertanya, bintang itu mau apa sih sama saya? Setiap bangun, dia ada. Mereka mulai mempertanyakan alam. Akhirnya mereka sampai pada kesimpulan bahwa hidup tidaklah dapat diserahkan kepada kepercayaan terhadap mitos itu. Nah ini satu tonggak ini, milestone. Dari berpikir-pikir itu, mereka akhirnya sampai pada kesimpulan hidup ini tidak kuat kalau diserahkan kepada mitos-mitos tersebut. Nah kalau kita sekarang masih juga ditentukan oleh mitos-mitos seperti itu, nah kita lebih tertinggal ketimbang mereka. Kehidupan kita harus kita tentukan sendiri. Nah, mengapa? Kan agama Musa udah gak nyampe. Mitos dilakukan. Lalu dengan apa kita mengatur diri kita? Itu yang mereka pikirkan. Kalau begitu, akhirnya mereka sampai pada kesimpulan bahwa hidup tidaklah dapat diserahkan kepada kepercayaan terhadap mitos-mitos itu. Kehidupan kita harus kita tentukan sendiri. Kehidupan kita harus kita tentukan sendiri. Inilah permulaan paham humanisme. Humanisme. Apa itu paham humanisme? Paham ini mengajarkan bahwa manusia itu mampu mengatur dirinya dan alam. Nah inilah nanti, tolong hati-hati kalau ada orang ada buku humanisme dalam Islam itu, dia mengatakan Islam itu humanis, sebetulnya tidak. Jadi ada humanis itu mengatakan manusia atau kita mampu mengatur diri dan alam. Tidak perlu campur tangan yang lain, tidak perlu pakai mitos, tidak perlu pakai Tuhan, kira-kira begitu. Itu humanis itu. Nah mereka sudah sampai pada penelitian itu. Tapi timbul pertanyaan, dengan apa kita mengatur? Kan sebetulnya kalau disederhanakan, yang perlu diatur itu kan cuma dua. Atur untuk manusia dan atur untuk alam. Alam itu harus diatur supaya ya dibikin aturan, ada saluran air pertanian, itu kan aturan itu. Dibikin aturan supaya bahan tambang itu bisa digali, yang nanti disebut orang sains. Nah, lalu pertanyaannya, untuk mengatur manusia dan mengatur alam ini dengan apa? Ya, dengan apa yang kita punya, yaitu rasio. Bapak, Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian ya, rasio itu sangat mengagumkan. Penuh misteri. Sebab ternyata rasio manusia itu secara umum
sama cara kerjanya itu. Misalnya saya katakan begini, segitiga tidak sama dengan lingkaran. Setuju? Setuju semua. Yang tidak sekolah juga setuju. Anda tidak tahu bahwa itu sebetulnya otak manusia itu sudah dicipta oleh Gusti Allah, sama kerjanya itu. Gaji yang lebih besar dengan bagus ketimbang gaji yang kecil. Setuju? Loh, kok setuju semua? Kapan kita sepakat? Nah sebetulnya otak kita ini telah dicipta Tuhan itu. Ya kalau bukan Tuhan yang menciptanya, ya kan? Maksudnya kita mencipta dengan sendirinya, oke, tapi mana Tuhannya? Yang muda itu otaknya diciptakan Tuhan. Rupanya waktu Tuhan menciptakan otak itu sudah diberi hukum-hukum, hukum-hukum umum. Sehingga saya dapat kesimpulan, memang Gusti Allah itu hebat. Oleh karena itu saya menasihati murid-murid saya, jangan coba-coba melawan Gusti Allah. Tidak level. Dia itu hebat dia itu. Di otak itu kelihatan sekali itu kejeniusan Gusti Allah itu. Nanti waktu orang sekolah itu bekerja logika itu. Yang tidak sekolah juga bisa mengikuti pemikiran itu. Kalau ada katakan itu terjadi secara kebetulan, silakan, tapi jelaskan argumennya. Bagaimana kebetulan itu terjadi? Nah kalau filsafat yang biasa, ya itu diciptakan oleh yang maha pintar itu Gusti Allah. Nah orang yang namanya ini apa? Tars, itulah orang yang mula-mula berpikir menggunakan rasio secara serius. Dia ini menanyakan yang aneh. Nanti Anda akan menemukan teks ini. What is the nature of the world stuff? Apa sebetulnya bahan alam semesta ini? Nah ini pertanyaannya. Ini 650 sebelum masehi. Sudah dia sudah menanyakan alam semesta ini bahannya apa? Kalau kita bikin comro, bahannya kan jelas itu singkong sama oncom, lalu beberapa bumbu. Alam semesta ini ada bumi, bintang, laut dan sebagainya. Ini dibuat dari apa gitu? Stuffnya. What is the nature of the world stuff? Nah, dia bisa jawab. Dia menjawab, water, air. Tapi nanti dia dianggap sebagai filosof pertama. Dia juga dianggap sebagai the father of philosophy, tokoh filsafat. Bukan karena jawabannya itu air, tapi karena pertanyaannya itu. Lalu saya mengajari murid saya, oleh karena itu para murid bertanyalah kalau mau jadi pemikir. Lebih penting pertanyaan ketimbang jawaban. Kalau Anda melihat, kalau Anda punya anak, kalau anak Anda banyak bertanya, itu bagus. Jangan dipotong. Kamu nanya melulu. Tanyakan ke guru, enggak. Itu mesti kita rangsang dengan banyak bertanya. Sebab orang itu jadi pintar itu karena bertanya, bukan karena menjawab. Ternyata kalau praktis saya mengajarkan persahabat, memang susah bertanya itu. Pernah saya menguji masyarakat di semester 3. Coba tuliskan 5 buah pertanyaan bersahabat. Enggak ada yang lulus itu. Saya bilang, suruh bikin pertanyaannya enggak bisa. Apa kalau saya suruh bikin jawaban? Ya enggak apa, coba aja bikin soal. Nanti kami jawab. Memang betul, banyak-banyak lulus mereka. Rupanya bertanya tidak lebih mudah ketimbang menjawab. Nah, pertanyaan Thales ini bisa kita diskusikan nanti kalau mau serius. Sampai sekarang pertanyaan ini belum terjawab. What is the nature of the world stuff? Apa bahan alam semesta ini? Jawaban mutakhir mengatakan alam semesta ini dibuat terbahan itu dulunya ada benda kecil yang sangat padat massanya lalu meledak. Ini ada yang sebenarnya Big Bang Theory. Teori ledakan dahsyat, meledak kemana-mana, ada yang jadi bumi, jadi bulan, jadi bintang dan sebagainya itu.
Jawaban itu tidak memuaskan. Sebab benda pada awal itu masih diberi pertanyaan dari apa. Nah, mengenai asal usul alam semesta ini, ternyata cuma Gusti Allah yang bisa menjawab. Kalau tidak perlu, nanti kita bahas. Gusti Allah yang bisa menjawab, manusia nggak bisa jawab. Jawaban manusia hanya sampai ke teori Big Bang itu, yang tidak memuaskan. Karena benda asal yang meledak itu dari apa bahannya? Tuhan mengatakan, "Idza arada syai'an ayyakuna lahu kun fayakun." Jadi alam semesta ini bahan awalnya itu ya roda. Ya, sebentar lagi. Nah, setelah itu orang Yunani itu berpikir gila-gilaan. Kelompok filsuf pertama adalah orang-orang sofis yang sangat radikal dalam menekan sionya. Ini sekalipun akan menyingkirkan pertelevisian. Ada sedikit keperluannya ini dalam rangka untuk memahami budaya modern. Nah, mereka dapat membuktikan, misalnya, ya, arah pada ini akan menjelaskan. Sebenarnya rasio itu tidak selalu betul. Rasio itu punya kelemahan dan tidak banyak orang tahu kelemahannya itu. Anda kalau datang kepada saya akan tahu segera. Mereka dengan rasio itu dapat membuktikan gerak sama dengan diam. Itu rasio itu. Mereka membuktikan hidup sama dengan mati dan lain-lain secara logika. Teori-teori dulu. Anak panah yang meluncur dari busurnya bergerak dari dia. Kata mereka bergerak. Betul? Diam juga? Betul. Bagaimana argumennya? Gerak ialah bila sesuatu itu pindah dari satu tempat ke tempat lain. Itu bergerak. Betul? Betul. Anak panah itu bergerak dari busur menuju sasaran, jadi anak panah itu bergerak. Diam ialah bila satu benda pada satu waktu berada di satu tempat. Itu kan betul kan, diam? Diam bila satu benda pada satu waktu berada di satu tempat. Anak panah itu setiap waktu ada di satu tempat. Karena hilang itu. Jadi anak panah itu, iya. Itu dari logika, dari rasio, tidak jadi tolak itu. Hidup dibagi dua, sama dengan setengah hidup. Pingsan. Mati dibagi dua, setengah mati, pingsan. Itu matematik. Iya. Gimana salahnya itu? Ini menunjukkan, nah ini pelajaran bagi kita. Yang namanya rasio itu hati-hati menghadapinya, karena dia juga punya teknik-teknik yang disebutkan false logic, logika palsu. Nah, orang-orang bodoh sering ketipu logika palsu itu. Kalau tidak hati-hati, dia belajar logika tapi tidak tahu ada true logic, ada yang false logic. Akhirnya mereka berlomba-lomba berpikir. Yang sudah mendapatkan satu rumus orang belajar kepada mereka. Dari sinilah muncul paham bahwa kebenaran itu dicari dan diukur dengan rasional dan dengan akal. Dengan akal rasional. Inilah paham rasionalisme. Rasionalisme itu ialah paham yang mengatakan kebenaran dicari dan diukur dengan akal. Memang urusan mereka ketika itu ialah mencari kebenaran untuk pegangan hidup mereka. Sebab mitos sudah dilakukan kebenarannya. Bagaimana kita mengatakan manusia dan alam? Dengan rasio. Nah, itu akan mereka mengusut terus rasio itu. Di sini kita sudah sampai pada dua. Memang mereka mencari kebenaran itu
dengan akal mereka sebab mitos sudah dilakukan kebenarannya. Tetapi tatkala dibuktikan tadi anak panah itu bergerak sama dengan diam, orang empiris mengatakan, coba pasang badan kau, akan saya panah dengan panah ini. Buka baju, pasang perutnya. Oh jangan, kata si rasionalis. Loh kenapa? Tembus dong. Hanya yang bergerak yang bisa menembus. Jadi itu orang empirisme itu. Jadi apa yang ada dia? Baik rasionalisme maupun empirisme yang dia mengatakan pada bukti, dua-duanya punya kelemahan. Nanti orang rasionalisme itu menjelaskan empirisme itu sebetulnya banyak kekeliruannya. Contohnya, kalau tongkat dimasukkan ke air, patah. Kata matanya. Kata orang rasional, tidak patah itu, namanya bias. Orang-orang sekalian, karena waktu itu benar. Kita ambil kesimpulan. Sampai pengajian hari ini bukan pengajian biasa ini. Sampai sini kita sudah sampai kepada dua kesimpulan. Benar itu ada yang dari rasio, ada yang dari pengalaman kemudian. Dua-duanya punya kelemahan. Oleh karena itu muncullah nanti di tahun abad 17, ya, yaitu pada Auguste Comte. Auguste Comte orang Perancis yang mengatakan yang benar itu sebetulnya yang logis, ada bukti empiris. Inilah yang menjadi apa grand theory untuk filsafat tentang kebenaran. Yang berarti harus logiko, hipotetiko, verifikatif. Harus logis dan ada bukti empiris. Kalau saya mengatakan telur berpengaruh bagi kesehatan, logisnya apa logikanya? Telur pada mengandung gizi, sehat memerlukan gizi. Logis dong, kalau rajin makan telur akan sehat. Bukti empirisnya gimana? Saya adakan eksperimen. Satu kampung saya kasih telur, indikasi sehatnya untuk frekuensi ke rumah sakit, satu kampung dilarang makan telur. Nanti selama 2 tahun atau 1 tahun dicek siapa, di kampung mana yang lebih banyak frekuensi ke rumah sakit. Dari situ ada bukti empiris. Lalu dikatakan adalah logis. Telur berpengaruh bagi kesehatan, logis dan ada bukti empiris. Sampai hari ini, inilah yang dipegang oleh yang kita katakan pola berpikir barat. Yang benar itu kalau logis dan empiris. Sebagian mereka memang ada percaya kepada agama. Dan nanti, ini kan sebenarnya kritik nantinya itu. Mudah-mudahan pada pemerintah yang akan datang, kita akan jelaskan bahwa barat yang berpikir logis empiris itu sebetulnya itu sejak tahun 50-an sudah ada apa kelompok iman jawab yang menghasilkan itu yang disebut dengan postmodern philosophy, pemikiran modern. Lalu sebelum itu juga muncullah aliran perennialisme yang pada intinya mereka mengatakan yang benar itu tidak logis empiris, tapi ada juga yang benar misalnya dari agama, dari tinggalnya moyang dan sebagainya. Nanti kita teruskan. Hadirin sekalian, intinya tak kala kita memahami pola pikir modern barat itu, pola pikir mereka itu berisikan paham rasionalisme. Apa itu? Paham yang mengatakan kebenaran itu diperoleh dengan akal dan diukur dengan akal. Kira-kira itu ya. Baik, rekan-rekan sekalian, itulah kajian kita pada pertemuan pertama ini. Jika ada yang ingin diskusikan, dimatangkan dulu pertanyaannya. Nanti kita sekaligus diskusinya pada pertemuan kedua saja. Tapi sebagai PR kita bersama, dan ini penting adalah pernyataan Profesor Tafsir di awal tadi. Kita beragama ini baru bermanfaat manakala akhlaknya sudah baik. Kita bersyahadat hanya bermanfaat diri sendiri. Ketika syahadat itu nanti mampu mendorong kita punya akhlak yang baik, barulah syahadat kita itu
punya manfaat bagi orang lain. Dan itulah inti dari ajaran yang ingin dituju oleh syariat Islam bagi kemaslahatan kita bersama. Dan yang kedua, catatan Prolegal Tafsir adalah di Indonesia kegagalan yang paling tampak bukan yang lain-lain, tapi kegagalan tentang akhlak. Nah, di Telkom itu bagian dari Indonesia. Nah, pertanyaannya menjadi, apakah kita juga akan dilanda oleh kegagalan itu, yang kemudian endingnya pasti kegagalan kepada pengelolaan korporasi ini. Nah, inilah yang akan kita cegah jangan sampai terjadi, sehingga upaya-upaya pembinaan akhlak secara preventif akan kita lanjutkan secara berkesinambungan. Saya kira demikian pertemuan pertama ini, mudah-mudahan bermanfaat, dan sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Kita tutup. Alhamdulillah.